Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, Rabu 14 Juli 2021, kita memasuki MPLS SMK Kartini Jember hari yang ketiga. Baiklah, pembukaan akan dibuka dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan pembacaan teks Pancasila dan Mars SMK Kartini Jember. Generasi emas, generasi penerus bangsa, SMK bisa, SMK hebat, SMK Kartini, yes. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini kita akan memperkenalkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Kartini Jember. Ekstrakurikuler yang pertama yaitu Pramuka. Pramuka biasanya diadakan setiap hari Jumat pagi,
kemudian atau hari Sabtu pagi, dan juga setiap tahunnya kita juga akan selalu mengadakan kegiatan persami, perkemahan bersama-sama, dan juga dipandu oleh pembina yang sangat profesional. Kemudian ekstrakurikuler yang kedua yaitu paskibraka. Setiap tahunnya dari SMK Kartini Jember selalu mengirimkan perwakilan yang mengikuti paskibraka tingkat kabupaten, dan itu merupakan kebanggaan SMK Kartini Jember karena setiap tahun kita selalu terlibat dalam paskibraka kabupaten Jember. Kemudian ekskul berikutnya yaitu tari dan dance. Nah, ini biasanya banyak sekali penggemarnya ya, pengikutnya ya. Kalau kalian suka tari atau dance, kalian bisa gabung dengan ekskul satu ini karena kita juga sering ekskul kita sering ikut event-event atau kegiatan-kegiatan di luar, misalkan diundang pada kegiatan-kegiatan FIF dan lain sebagainya. Kemudian juga ekskul berikutnya yaitu futsal. Futsal ini tidak kalah dengan ekskul-ekskul yang lainnya. Juga kita sudah beberapa kali mencetak kemenangan-kemenangan pada beberapa turnamen-turnamen futsal yang ada di Kabupaten Jember. Ekstrakurikuler SMK Kartini Jember. Praja Muda Karana atau disingkat Pramuka adalah ekstrakurikuler wajib bagi seluruh peserta didik di SMK Kartini Jember. Kewajiban mengikuti ekstrakurikuler ini termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ekstrakurikuler pramuka pada kondisi normal dilaksanakan pada hari Jumat setelah salat Jumat, dengan aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini. Diharapkan siswa mampu melakukan proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan yang berwujud pada keterampilan kepramukaan. Untuk pelatih ekstrakurikuler ini adalah Bapak Sersan 1 atau Sertu Muhammad Rifaal dari Kesatuan Kodim 0824 Jember, yang didampingi oleh Bapak Ibu Guru dari SMK Kartini Jember, yakni Ibu Esti Wedi Lestari, Ibu Herning Sekaring Tias, Ibu Rastia Fembira, Ibu Ana Aim, dan Ibu Indriana Yunita. Dikarenakan ekstrakurikuler pramuka ini wajib, maka terdapat suatu penilaian. Penilaian dalam pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan penilaian yang bersifat otentik, mencakup penilaian sikap dan keterampilan. Ekstrakurikuler Paskibra. Paskibra adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera, dengan tugas utamanya mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan Hari Besar Negara dan upacara rutin maupun upacara monumental di sekolah. Terdapat setidaknya 5 hal harapan bagi peserta didik ketika mengikuti ekstrakurikuler Paskibra ini, yakni mampu membentuk pribadi yang lebih disiplin, pembelajaran tentang manajemen waktu, kerja tim atau teamwork, mempunyai rasa syukur yang lebih dalam lagi, dan memiliki rasa cinta tanah air yang lebih tinggi. Dilatih oleh Bapak Sersan 1 atau Sertu Muhammad Rifaal dari Kesatuan Kodim 0824 Jember, dan didampingi oleh Ibu Rastia Fembira Santi. Kegiatan seni budaya merupakan salah satu kegiatan yang mampu membentuk karakter seorang pelajar Pancasila. Melalui kegiatan seni budaya, diharapkan seorang pelajar Pancasila mampu lebih mengenal tentang identitas bangsanya, sehingga akan menumbuhkan rasa percaya diri yang besar untuk nanti berkompetisi pada tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, SMK Kartini Jember menghadirkan ekstrakurikuler tari sebagai salah satu ekstrakurikuler pilihan siswa, dengan tujuan dapat membentuk karakter pelajar Pancasila yang cakap pada nilai-nilai budaya Indonesia dalam ranah estetika irama gerak dan tari.
mendatangkan seorang praktisi dan maestro tari dari Sanggar Tari Hastarini, yakni Ibu Sri Laksmitawati Wisnuwardani, atau akrab dipanggil dengan nama Ibu Ninin Arsinta sebagai pelatih, dan sebagai guru pendamping yakni Ibu Anaai Maturiki. Mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jiwa kuat adalah olah pikir yang positif, kreativitas yang progresif, menuju sebuah akhlak mulia yang adiktif. Menurut Beck dan Dozois, tubuh dan jiwa, fisik dan psikologis, kognisi dan afeksi, memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain. Sadar akan hal tersebut, maka SMK Kartini Jember menghadirkan ekstrakurikuler futsal sebagai salah satu ekstrakurikuler pilihan siswa. Dilatih oleh Bapak Ahmad Nur dan didampingi oleh Ibu Indriana Yunita. Manfaat bermain futsal adalah menjaga kesehatan jantung, membakar lemak dan meninggikan badan, membangun karakter tanggung jawab, membentuk kekuatan otot, menghilangkan stres dan melatih otak. Nah, anak-anak setelah melihat sekilas mengenai ekskul-ekskul yang ada di SMK Kartini, tentunya mulai sekarang kalian sudah bisa memutuskan ekskul mana yang akan kalian ikuti nanti ya. Kalian harus punya minimal satu ekskul yang harus diikuti nanti. Nah, memasuki sesi berikutnya yaitu tentang pembelajaran digital yang akan disampaikan oleh Bapak Raka. Beliau adalah Waka Sarana dan Prasarana yang ada di SMK Kartini Jember dengan sangat profesional di bidangnya. Terima kasih kepada Ibu Sekar atas waktu, kesempatan, dan segala puja dan pujinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rahardi Andrianto atau biasa dipanggil dengan Pak Raka di sekolah. Izinkan saya untuk memberikan materi tentang pembelajaran digital atau pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring yang dipakai di SMK Kartini Jember. SMK Kartini Jember untuk kegiatan belajar mengajar secara daring atau secara digital menggunakan aplikasi Google Classroom. Bisa kita ketahui dari nama aplikasi itu, Google Classroom, bisa kita ketahui bahwa aplikasi ini diproduksi atau dibuat oleh salah satu perusahaan digital terbesar di dunia, yakni Google. Sebagai pengetahuan informatika dasar, perlu diketahui Google ini membuat, memproduksi banyak sekali aplikasi yang populer seperti YouTube, aplikasi video streaming, kemudian ada Play Store, kemudian ada Google Meet, kemudian ada Gmail, dan lain sebagainya, dan juga operasi sistem Android. Jadi, Android adalah kepunyaan Google. Itu sebabnya jika kita mempunyai HP Android, maka secara default atau aplikasi buatan Google seperti YouTube, Google Meet, Play Store secara default akan tersertakan di HP kita.
sudah ada di HP kita. Perlu diketahui juga karakter dari aplikasi buatan Google ini atau keunikan dari aplikasi buatan Google ini adalah pada sistem aksesnya, di mana Google ini dalam banyak aplikasinya itu dia menggunakan sistem akses single submission, artinya kita bisa menggunakan seluruh aplikasi Google secara bersamaan. Kita bisa memakai YouTube, kita bisa mendownload aplikasi dari Play Store, kita bisa video call menggunakan Google Meet. Itu hanya lewat satu pintu akses saja, di mana pintu akses itu ada di aplikasi Gmail. Jadi maksudnya untuk bisa mengakses aplikasi-aplikasi, banyak aplikasi Google itu, kita harus melakukan registrasi atau pendaftaran di Gmail, atau kita harus wajib menggunakan mendaftar, membuat email di Google Mail atau Gmail. Mungkin logo aplikasinya bisa dilihat di monitor, ini adalah logo aplikasi Gmail yang mungkin ada di HP Android yang kalian punyai. Yang menjadi pertanyaan, terus gimana Pak, apakah saya harus membuat Gmail, membuat email baru? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa iya jika Anda tidak mempunyai atau tidak mempunyai sarana HP. Di rumah HP Android di rumah, maka silakan melakukan konfirmasi ke wali kelas untuk menemukan solusi bersama. Jika yang sudah punya sarana HP Android, maka tidak perlu membuat email lagi di Gmail. Karena apa? Karena biasanya ketika kita mempunyai HP Android baru atau membeli HP Android baru, kita diwajibkan untuk mengisi form pendaftaran membuat akun di Google Mail atau di Gmail. Indikasinya apa? Indikasinya ketika kita sudah mempunyai akun Gmail, indikasinya ketika kita buka Play Store, kita bisa menginstal aplikasi yang ada di Play Store. Jadi, jika kita sudah bisa masuk Play Store, terus sudah bisa melakukan install salah satu aplikasi yang ada di Play Store, entah itu game, entah itu aplikasi pengolahan, berarti kita sudah mempunyai akun Gmail atau kita sudah mempunyai email. Bagaimana cara mengetahui alamat email kita itu? Maka silakan Anda membuka Play Store, kemudian di pojok kanan atas ada foto kita, mungkin ada profil kita, silakan diklik. Maka akan muncul sebuah alamat yang diakhiri dengan @gmail.com. Itu adalah alamat email kita. Kemudian cara kedua adalah dengan mengklik di sebelah kiri. Untuk lebih jelas silahkan perhatikan di monitor. Di sebelah kiri ada tiga garis horizontal. Silahkan diklik, maka akan muncul di situ tulisan setelan. Silahkan diklik setelan, maka akan muncul alamat email kita yang diakhiri dengan @gmail.com. Tugas untuk hari ini, silahkan catat alamat email Anda.
yang sudah Anda temukan di Play Store, kemudian catat, kemudian nanti diketik di formulir absensi. Untuk apa, Pak? Muncul pertanyaan seperti itu. Untuk identifikasi awal bagi wali kelas bahwa email ini adalah kepunyaan nama ini. Email ini adalah kepunyaan nama email nama ini. Seperti itu. Kemudian setelah kita selesai mencatat alamat email kita untuk nanti diketikkan di formulir absensi, usahakan email kita bersifat permanen. Jika nanti ada perubahan email atau misal membeli HP baru, silakan melakukan konfirmasi ke wali kelas. Setelah kita mencatat email, kemudian kita di Play Store, di kolom pencarian Play Store silakan mengetikkan Google Classroom. Maka akan muncul aplikasi Google Classroom seperti yang ada di monitor. Silakan ditangkap visualnya, diperhatikan logo aplikasinya, diingat logo aplikasinya, dicocokkan agar tidak terjadi salah install aplikasi. Setelah yakin memang ini adalah aplikasi Google Classroom, silakan bisa menekan tombol install atau tombol pasang. Silakan ditunggu proses instalasi dan downloadnya. Setelah selesai proses download dan installnya, maka secara otomatis kita akan diarahkan langsung masuk ke aplikasi Google Classroom seperti ini. Kemudian akan terbuka seperti ini dan akan muncul tombol buka. Silakan diklik tombol buka. Kemudian akan muncul screen play. Kita klik tombol get start. Kemudian kita akan diarahkan ke pilihan akun email jika kita punya lebih dari satu akun emailnya. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman depan Google Classroom seperti ini. Kita perhatikan di sebelah kanan atas ada sebuah icon plus atau sebuah ikon plus. Kita klik ikon plus, kemudian kita pilih join class atau gabung kelas. Maka akan muncul sebuah formulir yang mengharuskan kita memasukkan kode. Kodenya di mana, Pak? Untuk kode silakan bertanya atau melakukan konfirmasi ke wali kelas. Di sini kita berasumsi bahwa kita sudah mempunyai kode, maka silakan dimasukkan kodenya, maka kita akan diarahkan ke kelas kita masing-masing. Ini adalah tampilan muka dari Google Classroom, di mana di bawah ada ikon tombol-tombol, ada stream, ada classwork, ada people. Ketika terdapat guru membagikan sebuah tugas, maka tugas yang dibagikan guru itu nanti di classroom akan muncul di halaman forum. Halaman forum atau halaman stream. Jika memakai bahasa Indonesia HP-nya, maka halamannya, tampilannya halaman forum. Jika memakai bahasa Inggris, maka tulisannya adalah stream. Silakan perhatikan monitor seperti contoh ini. Di sini terdapat beberapa tugas. Kita bisa mengklik tugas itu di halaman forum ini, atau kita bisa ke tab dengan mengklik halaman tugas kelas, atau jika memakai bahasa Inggris tulisannya adalah classwork, maka akan muncul list tugas-tugas kita. Kita bisa mengklik tugas, kemudian kita klik tombol lihat tugas, maka akan
di sini akan muncul lampiran-lampiran, bisa berupa Google Form, bisa berupa materi berformat PDF. Kita klik tugasnya, kita pilih lihat tugas, maka di sini akan muncul lampiran-lampiran, bisa Google Form atau materi PDF. Kemudian jika Google Form, berarti ini adalah soal. Kita bisa klik lihat tugas, kemudian kita klik Google Form-nya. Maka akan kita akan diarahkan ke Google Form. Silakan diisi syarat pengerjaan soal atau pengerjaan tugasnya. Syaratnya bisa terdiri dari nama, kelas, atau lain-lain. Kemudian kita kerjakan tugasnya. Kemudian terakhir, jika sudah selesai, kita bisa mengklik tombol kirim. Maka akan muncul halaman seperti ini. Kita perhatikan di sebelah kolom sebelah kanan ada tulisan tugas Anda. Jika kolom ini nanti akan mengindikasikan kita ada tugas yang belum dikirim atau tidak, atau kita bisa membatalkan pengiriman melalui kolom ini. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK Kartini, yes. Anak-anak, materi MPLS hari ketiga telah usai, yang artinya bahwa seluruh rangkaian MPLS SMK Kartini Jember tahun pelajaran 2021-2022 telah selesai. Acara MPLS ini akan ditutup langsung oleh Kepala SMK Kartini Jember kepada Ibu Endang Krisnawati, SEMSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Demikianlah rangkaian acara MPLS Daring tahun 2021 SMK Kartini Jember. Penyelenggaraan kegiatan MPLS dengan menggunakan media daring ini diharapkan mampu untuk sedikitnya lebih mendekatkan lagi para peserta didik baru untuk lebih mengenal SMK Kartini Jember, sekaligus sebagai upaya dalam perwujudan dan bukti bahwa SMK Kartini Jember mampu beradaptasi dengan teknologi terkini. Akhir kata, jaga motivasi dan semangat belajar siswa-siswi, sekalian gunakan kesempatan, jadikan waktu 3 tahun Anda selalu bermanfaat bagi kemantapan keilmuan di SMK Kartini Jember. SMK bisa, SMK Kartini, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Endang Krisnawati, SEMSI, yang telah berkenan untuk menutup acara MPLS kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, tidak lupa sekali lagi Bu Guru mengingatkan kepada kalian untuk yang pertama adalah absen, ya, jangan lupa untuk mengisi absen kalian. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk membuat rangkuman atau resume, kemudian mengirimkan fotonya ke link yang akan kita bagi. Kemudian yang ketiga, nanti tugas kalian akan kita pilih 10 yang terbaik. Kemudian yang terbaik tersebut akan kita beri hadiah atau reward dari SMK Kartini Jember. Nah, anak-anak, sampailah di penghujung acara. Bu Guru mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wabillahi taufik wal hidayah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.